Ananda Yani dan adik saya, ya, Faisa Uma. Ya. Nah, kali ini kita berbagi tips masakan ala mamaku yang bernama tumis kembang kapes. Mau lihat caranya? Lihat namanya. Baiklah, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Daun kembang kates, tempe, petai, setengah gelas air matang, asam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, garam dapur, gula putih, penyedap rasa. Pertama-tama, daun dan kembang kates direbus. Lalu masukkan asam jawa. Kira ukurannya satu luas jari, diaduk sampai air hampir mendidih. Asam berguna mengurangi rasa pahit sampai 70%. Kemudian angkat sebelum mendidih agar terlihat tidak layu. Kemudian siapkan wajan dan minyak goreng. Masukkan bawang merah dan bawang putih. Pada saat minyak goreng sudah panas, dioseng sampai berwarna kecoklatan dan harum. Kemudian masukkan tempe yang diiris panjang-panjang, dioseng lagi. Kita aduk sampai tempe berubah warna kecoklatan. Setelah itu, masukkan daun dan kembang kates. Kita aduk sampai merata. Kita aduk-aduk terus sampai terlihat layu. Nah, kemudian sudah kita aduk, kita masukkan setengah gelas air matang. Setelah dimasukkan airnya, kita aduk lagi. Kemudian masukkan irisan cabai dan petai. Lalu masukkan garam dapurnya dan juga masukkan gula putihnya. Kita aduk lagi. Jangan lupa masukkan penyedap rasanya. Kita aduk lagi ya, aduk lagi hingga merata. Setelah diaduk sampai semuanya tercampur hingga merata. Dan masakan pun sudah matang dan masakan pun siap dihidangkan. Inilah tumis daun kembang kates ala mamahku. Gimana? Udah lihat belum? Lihat belum. Nih, silakan mencoba. Coba.